사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke, teman-teman, new update All Star Tower Defense. Gila, gue langsung buat. Dan di video kali ini, teman-teman, gue akan bahas sedikit untuk update-update-nya sekalian. Seperti thumbnail yang udah kalian lihat ya. Sekalian, ini. Kita akan evolve ya. Kita evolve si Black Goku, oke? Kita evolve dulu, oke? Tapi sih namanya lucu apa sih? Goku Blackpink kalau nggak salah. Evolve dulu. Goku Blackpink. Jadi ada lagu doang. Jadi K-pop kocak. Oke, jadi ada beberapa unit baru teman-teman sebelum kita showcase ya, gue bahas sedikit ya. Ada beberapa unit baru, pertama yang Blackbeard seperti dugaan gue, Blackbeard Venom ya. Tapi dia butuh Whitebeard, dimana ntar malam kita coba mungkin live ini mungkin ntar malam kita coba live ASTD aja kali ya. Kita coba untuk dapetin ini, walaupun ini gampang sih, tinggal ini yang main doang. Gampang itu ya, itu gue yakin bakal cepet deh. Ada yang baru lagi nih, kalian bisa lihat ada Darui di sini. Ada Tenten, kayaknya Tenten juga baru nih. Oh ya teman-teman, kalau kalian lihat Discordnya ada raid baru juga coy. Rednya AOT, jadi kayaknya ada Warhammer ya, ada unit Warhammer dan hadiahnya bakal dari raid kedua itu coy. Jadi ntar malam kita akan coba untuk raid kedua juga teman-teman ya. Kita coba raid kedua, siapa tahu dapat Warhammer gitu kan, anjir keren banget sih. Katanya Gabi, mana yang main ngomong Gabi, bukan Gabi guys. Yang dapat itu Warhammer kayaknya ya, karena ada unit baru namanya Warhammer gitu. Lalu ada misi baru Magi kalau nggak salah, jadi ya story baru lah itu ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba aja. Kita akan coba si Goku ini, Goku Black ya. Tapi dia kan masih level 1 teman-teman. Jadi ya mohon ini aja ya, mohon dimaklumi kalau mungkin serangannya masih kecil atau apa gitu. Kita coba equip aja, oke. Ini benar-benar masih level 1-nya, oke. Kita coba langsung di yang gampang aja kali ya. Snowy Town aja gampang lah ya. Enggak, Cuk, Snowy Town susah, Cuk. Atau kita coba di tempat vampir deh. Kita coba di tempatnya nih lawan Ultimate Reskar gitu kan. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, update-nya ya itu nggak update unit-unit baru doang, coy. Bahkan di dalam in game-nya pun diganti ya. Contohnya, kita udah bisa auto skip, coy, sekarang, coy. GG gak? Udah bisa auto skip ya. Itu ini sangat berguna banget nih, guys. Sangat berguna ya. Itu sangat dibutuhkan gitu. Kan biasa orang-orang pada suka lupa kan tuh auto skip. Skip. Sekarang gampang. Tinggal nyalain auto skip, kelar. Oke, di sini kita langsung pakai Black Goku Pink. Apa sih namanya ini gue lupa. Oh, Goku Blackpink. Oke. Okay. Ini K-pop ya. Goku Blackpink. Wow, oke, okay, nice. 7 per detik, damage-nya 180 ya. Range-nya 25. Oke. Okay. Ini belum di-upgrade sama sekali. Kita lihat aja teman-teman serangannya kayak gimana, animasinya kayak gimana ya. Karena di STD ini yang spesial itu adalah animasinya gitu. Keren-keren animasinya anjir. Kalau dilihat dari unitnya sih oke lah ya, cukup detail lah. Goku Blackpink ya, tuh serangannya kayak gitu coy. Ya mirip-mirip sama kayak Black Goku biasa sih. Oke, okay. Mungkin ini masih belum di-upgrade kali ya. Oke okay lah ya, ini gue udah high kan ya? Ya udah high kan, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung aja teman-teman nih upgrade pertama. Dia harganya cuma 400 cuy. Masih murah lah ya, ini kayaknya ntar tinggi-tinggi-tinggi lumayan mahal nih jadinya nih. Ini bisa berapa kali upgrade, kita lihat aja teman-teman ya. Upgrade pertama 400. Oke. Okay. Wah, ada lumayan banyak sih, mungkin ada 4. Atau mungkin 5 ya, 4 kayaknya sih. Oke, okay, ini kita udah upgrade satu kali lagi. Damage-nya jadi 280. Range-nya nambah 8 jadi 33, lumayan luas. Lalu second protect-nya masih 7 dan dia bukan AOE, teman-teman ya. Masih 1-1 gitu. Udah gitu SP-nya 7 anjir, jelek banget ya. Mungkin ntar pas di-upgrade jadi bagus. Kita lihat aja teman-teman ya. Padahal gue butuh Bulma, Cuk, butuh duit. Kita lihat teman-teman, apakah si Goku Blackpink ini bisa menyaingi Frieza apa enggak ya? Walaupun ya si Goku Blackpink ini bintang 5, sedangkan si itu bintang 6 ya, si Golden Frieza ya. Cuman ya kita lihat aja, oke. Okay. Andi, ini kelamaan sih 7 sih. Ini masih di-upgrade terus, coy. Ini gua nggak nyaranin kalian untuk first ini ya, apa sih? First unit kalian langsung pakai gini nggak bisa nih, karena dia SP-nya 7, coy. Udah gitu dia nggak AOE ya, sayang banget gitu. Karena dia sedih banget, cuy, SP-nya. SP-nya masalahnya nggak bertambah, lihat tuh. Kita upgrade nih. Upgrade kedua nih, teman-teman. Dia nggak bertambah, anjay. Sumpah lah. Gua taruh naga tuh dulu di sini kali ya. Untuk ngamanin gitu, gue takut juga guys. Oke,
kita upgrade kedua teman-teman, dia nambah range lagi, nambah 8 lagi, makin luas lagi, dan dia nambah 100 damage lagi. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi AoE. Oh, nice. Dia jadi AoE. Oh, wow. Oke. Okay. Upgrade kedua udah jadi AoE, damage-nya 390. Not bad. Not bad. Nah, gini dong, GG. Kita upgrade dulu si Nagato. Not bad, guys. Not bad. Dia udah jadi AoE ya. Dan efeknya pun oke sih. Kayak Minato gitu ya, maju ke depan, ngedash ke depan. Pakai pedang kan dia ya? Iya, pakai pedang dia. Untuk upgrade ketiga murah coy, 800. Oke, masih murah ya. Dia nambah 5 range plus nambah 100 damage lagi. Gila, damage-nya lumayan oke sih. Untuk air unit ya, untuk air unit tuh lumayan oke loh. 800 kita upgrade sekali. Oke. Okay. Konnya sih oke lah ya, konnya oke lah ya untuk air unit. Walaupun jauh banget sama Freeza tapi oke lah. Wah, gila nih, upgrade keempat mahal banget coy. Upgrade terakhir tadi cuma 4 ya teman-teman ya. Cuma sampai 4 doang ya. Upgrade terakhir dia berubah namanya jadi God Pink Side. Dan dia menambah 5 range, nambah 250 damage lagi. Oke, GG sih, lumayan sih. Tapi SPA-nya tuh loh, aduh, SPA-nya kenapa 7 terus ya? Dikurangin ge, SPA-nya 7 ge, sayangnya itu doang sih. Oke, langsung aja kita upgrade terakhir, kita lihat animasi kayak gimana ya, karena ini ada serangan baru nih. God Pink Side, oke. Okay. Upgrade. Max. Konnya jadi gede. Nice, konnya jadi besar, guys. Serangannya kayak gimana? Buset. Wah, GG sih. Wah, GG. GG keren. Keren, 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 keren. Oke, okay, damage-nya juga not bad, guys. Damage-nya not bad, 700 loh. Ini level 1, guys. Bayangin kalau level 80 berapa? 1000 lebih, gila. Damage-nya melebihi Freeza, anjir. Ya kasih, guys, level 1 loh. Freeza gue, aduh, harusnya gue bawa Freeza ya. Freeza gue kayaknya level 40-an. Mentok full upgrade itu nggak nyampe 800 udah perasaan. Apa nyampe ya? Lupa deh gue. Kalau gue salah tolong dibetulin aja ya. Kajal gitu, gue lagi kerja mati internetnya. Oke, guys, ini gue nggak mengerti apa yang terjadi. Gue nggak, internet gue nggak putus sama sekali. Ya tiba-tiba berhenti kayak gini. Kalau gue putus kan harusnya langsung ada tulisan internet connection putus kan? Ini nggak, guys. Ini benar-benar nge-stuck ini. Di time stop gue anjir sama Dio. Oke, teman-teman, ini karena kita ngulang, nggak tahu kenapa tadi gue di time stop kayaknya ya. Kita akan sekalian bandingin sama si Golden Freeza ya. Karena setahu gue Golden Freeza tuh nggak nyampe 800 coy. Ini level 1 loh, bintang 5 loh. Kita lihat dulu, oke. Lumayan GG nih kalau misalkan dia bisa menggantikan si Freeza ya. Karena begitu udah mentok levelnya teman-teman, dia konnya tuh jadi besar gitu. Kita langsung aja coba yang terbaru aja tadi ya. Ini kita coba langsung di lower sun nih. Oke, teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, si Coco Blackpink ini nggak cocok ditaruh di awal-awal, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia tuh masih ini, apa sih? Dia tuh belum AoE ya. Jadi masih kayak first-first gitu loh, masih satu-satu gitu ya. Dan itu nggak worth it. Jadi, kita akan taruh Freeza dulu, oke? Kita akan bandingin sama Freeza, oke, teman-teman? Karena setahu gue Freeza tuh nggak nyampe 800 mentoknya. Oke, teman-teman, ini sekarang Freeza gue udah mentok. Lihat mentoknya ya. Itu damage-nya cuma 854. Tapi range-nya gede sih, range-nya 63 ya. Tadi Coco berapa range-nya ya? Coba kita sekarang update-in si Coco Blackpink ya, teman-teman ya. Karena ini damage-nya main blowing banget sih untuk air unit loh. Air unit, guys, dan dia AoE-nya sama kayak Freeza, coy. Iya kan ya, kayaknya sama deh. Coba kita lihat ya. Kita mentokin dulu ini berapa? Kita coba kumpulin duit berapa kira-kira untuk full upgrade si Coco Blackpink ini ya. Kalau perkiraan gue sekitar 4000 gitu, cobalah. Oke. Okay. Udah 4300, kita coba full upgrade bisa nggak ya? 400, 750, 800, 2900. Oh, lo kurang. Oke, kurang, guys. Mungkin sekitar 5000. 5000 ya full upgrade ya. 5000 untuk full upgrade dan wow, oke. Okay. Oh ya, dia range-nya kalah sih. Dia range-nya sama Freeza kalah ya. Freeza range-nya 63 sedangkan Coco Blackpink itu cuma 51, tapi damage-nya level 1 level 40 loh. Jauh, guys. Jauh banget. Tapi gak jauh-jauh beda gitu damage-nya ya. Padahal levelnya jauh banget gitu. Bayangin kalau si Coco Blackpink ini level 80, guys. Mungkin damage-nya 1200 kali ya, apa 1300. GG, mungkin Freeza kalau full 1100 kayaknya ya. Freeza kayaknya kalau full 1100 deh, gue pernah lihat deh. Level 80 Freeza tuh 1100-an sekitar segitu dah. Dan ini bisa melebihi Freeza coy, damage-nya coy. Dan con-nya pun kalian perhatiin con-nya coy. Sama, apa lebih gede bahkan, wait. Wait. Sama, konnya sama ya. Iya, konnya sama. Atau mungkin lebih gede ya. Mungkin lebih gede kali ya. Pokoknya kayak gitulah.
konnya ya bisa dibilang konnya mirip teman-teman, dan wow, mind blowing sih. Oke lah untuk unit B5 guys ini. Sekali lagi dia B5 loh. Freeza tuh B6 loh. What? Padahal Freeza ini masih hitungannya tuh baru guys, tapi udah udah kalah gitu kalau dibandingin sama Koko Blackpink ya. Si Koko Blackpink GG juga. Full upgrade berapa? Ya, 5000 lah. Full upgrade-nya 5000 ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ini konnya gede banget, guys. Ini literally konnya gede banget sih. Tuh. Konnya tuh begini, guys. Ini gila sih. Oke lah. The best. GG. Oke, OP enggak tapi GG. Sama kayak Freeza sih GG, sumpah. Worth it, guys. Kalian evolve worth it. Udah efeknya juga keren lagi anjir. Efeknya juga GG ya si Koko Blackpink ini, lumayan lah. Oke, sekarang gua akan coba untuk menangin. Ini dari tadi kita by the way hanya dengan pakai dua loh, teman-teman. Freeza dan si Koko Blackpink doang gitu. Enggak, belum pakai Nagato, belum pakai apa-apa ya. Sekarang kita boost pakai Onwin, oke. Okay? Kita akan stack 3. Ini pertama. Ini kedua. Oke, okay. Ini ketiga nih sekarang nih. Oke, okay, ketiga. Sekarang kita coba untuk nge-boost teman-teman ya. Kita boost level 1 loh teman-teman. Shinzo! Sasageyo! Mampus. Level 1, guys. Level 1 2000. Air unit. Wow, oke. Okay. GG sih ini, GG sih. Sangat sangat recommended, guys. Kalah cu Freeza cu. Enggak, ini karena Freeza enggak kena boost 3 kali ya. Freeza kalau boost 3 kali juga damage-nya sekitar gitu 2000-an, teman-teman ya. Ya ini setara Freeza aja, jadi istilahnya itu si Koko Blackpink ini tuh setara Freeza, guys. Setara Freeza B6 gitu. Walaupun Freeza B6 memang range-nya gede sih. Kalah ya. Si Koko Blackpink ini range-nya cuma 51, sedangkan kalau si Freeza tuh 63 gitu. Nah, gini dong update B5-nya ya. Nggak kayak mob kemarin gitu. Ini kan bagus gitu. Gue demen ngeliatnya. GG sih. Worth it teman-teman kalau kalian mau dapetin ya. Worth it banget sih ini. Kayaknya ini bahkan cocok kalau kita pakai untuk Infinite juga teman-teman ya. Kita bawa Infinite si Freeza, bawa Nagato, terus kita bawa ini si Koko Blackpink ya. Kayak GG juga nih. Anjir, gue kalah cok. Gue masih kalah gitu kan, gara-gara gue nggak taruh ke belakang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa. Tapi ya kalian udah dapat intinya teman-teman ya. Koko Blackpink GG sih. GG Gaming sih, gila, bagus banget. Bagus banget, bahkan gue bilang itu hampir setara sama Freeza. Cuma kalah range doang. Cuma kalah range, tapi dari segi damage itu dia kalah Freeza. B5 guys. Golden Freeza tuh B6 loh. Ya teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. GG sih. Kalian tungguin aja, ntar gue coba untuk dapetin ini. Mungkin Darwi gue coba untuk dapetin nanti. Lalu apalagi yang baru, si Blackbird B6 juga ya. Blackbird yang udah punya Gura-Gura. Itu ntar gue coba dapetin juga. Tapi itu gue butuh Whitebird lagi sih. Gue butuh Whitebird lagi ya untuk evolving si siapa tuh namanya, si Blackbeard. Mana nih si Blackbeard? Nih si Blackbeard ya. Gue harus ngumpulin satu lagi nih. Ternyata dia gak butuh dua coy, butuhnya cuma satu gitu kan. Gue mencoba untuk dapetin dua, ternyata dia butuhnya Whitebird gitu. Ya sudah lah, gue coba untuk dapetin Whitebird-nya dulu. Semoga aja ntar dapet dan bisa langsung showcase ke kalian ya si Blackbird B6-nya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk update dari ASTD ini. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian komennya di bawah. Atau misalkan gue ada salah-salah informasi, kalian langsung aja tulis di komen teman-teman ya, biar yang lain juga tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.